Hai, hola, Horis. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Giri Mandro. Nah, Indosiar baru upload Smart Indosiar 2020. Ini diupload semalam kalau nggak salah ya. Terasa indah jadi 11. Apa ini? Sejak mengenal dirimu. Jadi 11. Tulisannya memang gitu ya? Atau jadi 11? Atau jadi relevan? J11. Maksudnya, ini nama band mereka. Yaudah, langsung aja kita dengerin. 1, 2, 3. Ini musiknya sejak mengenal dirimu. Siapa? Lagu siapa? Oh, 5 orang guys. Siapa-siapa aja nih ya? Gunawan, Hari. Gila, ganteng-ganteng banget mereka lima. Mereka berlima ganteng, guys. Wow, foul. Mereka cocok jadi boy band. Beben dangdut. Wow, pecah suaranya. Wow. Aduh, harmonisasinya gila. Asik. Aduh, jadi boyband aja mereka, guys. Oh, namanya GD11. Wow, keren. Aduh, cengkoknya. Gila ya. Lagunya melo tapi ngedance ya, sesuai dengan musiknya. Dan itu keren banget, guys. Cengkok mereka punya ciri khas ya. Foul. Ini harus trending, guys. Wow. Lima-limanya suaranya merdu. Cengkok mereka berlima khas. Bisa ngedance lagi. Aduh. Ganteng lagi. Udah deh, mereka jadi boyband aja. Dipertahankan nih boyband dangdut. Randa Ridwan. Oh, ini senior mereka ya. Senior Gunawan dan Hari. Aduh. Putri senyum-senyum. Di sini ada serak-serak bahasanya Gunawan. Mengenal
dirimu. Ini lagu siapa, guys? Wow. Yeah. Ridwan nge-rap tadi, guys. Dan kerennya tinggi mereka sama di sini ya. Jadi apa ya, serasi gitu. Benar, kalau jadi boyband ini jadi boyband dipertahankan dah. Tingginya sama, suaranya bagus. Lagunya easy listening gitu ya. Enak banget. Gunawan mirip sama aku katanya ya. Sedikit. Aduh, cengkoknya si Paul. Jadi gatel. Aku baru denger lagunya kok langsung tahu gitu ya. Wow, ada suara 1, 2, 3-nya, gila banget. Wow. Aku bilang ini boy band dipertahankan. Kalau bisa mereka ngeluarin single, singlenya itu apa ya, Korea-Korea dangdut, pasti keren banget dan trending. Karena mereka punya fans tersendiri, guys, di beberapa kota yang ada di Indonesia. Ridwan, Hari, Gunawan, Faul, kemudian ada Randa. Mereka bisa dibilang multi talenta ya, tingginya sama tuh. Iya kan, postur badannya sama juga. Suaranya punya ciri khas masing-masing. Tadi ada pecah suaranya, harmonisasinya. Aduh, ini boyband dangdut yang bisa dibilang gokil ya. Aduh, keren banget. Terima kasih ya guys yang udah nonton video recent saya. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.